alhamdulillah ini hari ini kita sudah ketemu dengan Mas Balai di sini. Kita sudah banyak ngobrol, cuman beliau tidak bisa memberikan keterangan dalam artian untuk diribut. Kita paham, dan pada dasarnya mengenai ajuan sudah kita sampaikan. Kemungkinan untuk desa Kalong Sawah ini dasarnya harus ada proposal ulang. Insya Allah mungkin tadi dengan ketemu dengan Pak apa Humas sendiri, Pak Muslimin yang membantu. Mudah-mudahan dalam hal ini ada titik terangnya untuk wilayah yang kena dampak di antara tiga kecamatan Cigudeg, Sukajaya dan Kecamatan Jasinga. Itu aja yang mungkin saya sampaikan untuk hari ini, bahwa kebetulan pimpinannya lagi ada rapat yang memang tidak bisa diganggu. Ini kita sudah ada di Balai Selang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya menyelusuri masalah proposal untuk Kali Cidurian ke Balai Cidurian adanya di Serang. Jadi saya sudah menemui masalah pengurus, ya karena kepalanya lagi rapat di Jakarta, saya nggak bisa ketemu. Cuman proposal yang saya kesini itu udah ketemu, karena dari 2020 sampai sekarang itu kepalanya udah 3 kali pergantian. Jadi saya ngerti masalah itu. Proposal yang dari Jasinga, dari kepala kantor desa Kalong Sawah itu perasaan jadi enggak ke, kalau keterima, cuman itu ketumpang tindih karena kepalanya udah 3 kali pergantian, jadi sampai sekarang belum ada. Jadi sekarang saya udah ada, saya dengar kasih pemahaman dari kantor, jadi saya harus bikin proposal baru termasuk titik koordinat yang kena bencana. Itu aja, saya udah terima kasih, saya udah dikasih arahan dari kantor dari Serang, ya terima kasih.